Lanjutan kasus gugatan anak ka Bapak Tegas anu gedena 3 miliar dipungkas ku Islah satutas dua pihak sapuk damai dina mediasi anu dilakonan di Pengadilan Negeri Bandung. Samalah Deden anu ngagugat bapana menta hampura ku kituna kaayaan Islah teh di papayasan ku Kecelak Cipanon. Satutas ngalakonan sababaraha kali sidang kasus gugatan anak ka Bapak Tegas anu gedena 3 miliar dipungkas ku Islah atawa damai satutas dua belah pihak sapuk seja silih hampura dina mediasi anu dilakonan di Pengadilan Negeri Bandung. Prak-prakan mediasi anu dilakonan secara rencepan teh kungsi kawenehan Deden ngarangkul Bapak Tegesna anu digugat Koswara. Samalah dua pihak tewasa ngabendung Cipanon. Satutas rengse ngelakonan mediasi, Deden anu ngarasa hanjaka kana lampahna, tembong ngadorong kursi roda anu ditumpakan ku bapana kaluar ti gedung pengadilan. Kuasa hukum dari kantor Progresif Law and Partner yang berjumlah 40 orang advokat mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkara ini mencapai hasil perdamaian. Hubungan keluarga besar Pak Koswara telah dipulihkan, sehingga berakhir dalam sukacita dan kebahagiaan. Tuhan kami amin. Menjadi keluarga yang utuh kembali. Amin. Dan terima kasih kepada yang membantu saya juga dari kuasa hukum. Progresif law and partner. Mungkin ada penyesalan atau bagaimana dengan ini? Ya, saya menyesal. Saya mencintai orang tua, saudara-saudara semua, dan juga mencintai segalanya yang lebih dominan, yaitu keluarga, paling keluarga yang saya cintai. Perdamaian eta kasus teh geus ditembongkeun saprak sawatara poe katompernakeun anu dimimitian ku Deden anu nyabut kuasa pengacara tepi ka mediasi tur dipungkas ku Islah. Eta perkara teh dimimitian nalika Deden ngontrak kios dina tanah milik ahli waris bapana tapi lantaran rek dijual Deden teu tumarima tur tangagugat eta Bapak Tegesna anu gedena 3 miliar. Yuana Kurniawan, Bandung TV.